Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami Omah Bibit Semar. Kali ini kita akan mereview salah satu buah yang rasanya mantap. Buahnya besar. Buah nangka. Nangka madu tepatnya. Di ulasan beberapa video kami, kami sudah membuat kurang lebih 2 atau 3 video review buah nangka. Dulu di nangka merah kita review bareng-bareng. Setelah itu nangka Sri Bajong di review oleh Mas Ian, dan kali ini nangka madu. Nangka ini memiliki ukuran, bisa siapkan timbangan. Rp7,6, hampir 8 kilo. Baunya harum. Setelah ini kita coba buka, kita coba rasakan rasa dari nangka madu ini. Buahnya yang creamy-creamy, kriuk-kriuk, manis legit. Mantap. Simak review kami Omah Bibit Semar. Nangka madu ini yang tadi sudah kita timbang, yang beratnya kurang lebih 7,6 sampai 8 kilo. Nangka ini kita dapat harga per kilo, kalau bisa dibilang harga per kilo itu 1 kilonya bisa 3.000, atau beberapa orang langsung ditembak gelondong, atau satu buah gelondong langsung 25, ada yang 30, bervariasi tergantung penjual. Nangka ini yang kita petik ini atau yang kita dapat ini di kurang lebih di umur 4 tahun. Ketinggian mungkin 6 meter, 5 sampai 6 meter. Sebenarnya nangka ini di tahun kedua, tahun ketiga penanaman, nangka sudah mulai belajar berbuah. Dari yang kecil seperti yang ada di samping saya ini, belakang saya ini masih awal, nanti bisa disambung susu di cara yang seperti biasanya, cara pertanian seperti biasanya, untuk berbuah lebih cepat, untuk tumbuh lebih cepat. Di daerah kami di Gunung Pati tepatnya, banyak nangka-nangka jenis super, jenis yang enak-enak. Nangka ini ada nangka merah, ada Sri Bajong, nangka mini. Penanaman nangka memang tidak terlalu susah. Dataran tinggi, dataran rendah, bisa semua. Di curah hujan tinggi, di panas yang tinggi, dia bisa maksimal. Dengan pola penanaman yang mudah, lewat tabulan pot juga bisa, langsung ditanam di lahan juga bisa. Di tabulan pot bisa pakai komposisi 2-1-2, tanah, pupuk, dan sekam. Pola penanaman yang mudah, dipanas juga dia bisa, tinggal bagaimana kita merawat pohonnya. Pohon di tunas inti, jika ada cabang yang tidak berguna atau mengganggu atau kecil, bisa kita siangi, kita pangkas. Saat sudah tumbuh buahnya, bisa kita bungkus, ada pakai bagor, ada pakai plastik, dan kita kurangi jumlah buah di tiap batangnya agar hasil yang keluar bisa maksimal, bisa manis. Kita coba buka
kita siapkan alat dan bahannya. Simak review kami Omah Bibit Semar. Setelah kita buka, bisa kita lihat warna dari nangka madu ini, the real madu, karena warnanya warna kuning-kuning keemasan, kuning madu. Nanti kita coba sedikit. Nangka ini setelah dirami selama kurang lebih 5 hari, nangka yang sudah tua di pohon kita petik, kita aramkan di rumah kurang lebih 5 hari. Ada yang nangka tua dan matang di pohon, kalau ini kita matangkan tidak di pohon. Ada banyak cara untuk mematangkan buah nangka, tidak harus menunggu matang pohon. Nanti di deskripsi kita jelaskan. Ini yang sudah kita oncei, kita coba satu. Nangka madu ini memang memiliki daging tebal. Crunchy-crunchy. Krenyes-krenyes. Mantap. Nangka yang berwarna kuning kemasan. Manis. Sebelum kita buka, memang harumnya itu sudah tercium. Wow. Crunchy-crunchy, manis, segar. Nangka sebelum matang masih mentah, bisa dibuat untuk sayur. Matang dagingnya bisa kita nikmati. Dan ini isinya atau ponggenya ini bisa direbus untuk tambahan karbohidrat. Saya dari kecil sampai besar sering mengumpulkan ini, habis makan dagingnya saya simpan, nanti saya rebus atau ditanak dalam nasi. Mantap, teman-teman yang belum coba, kita coba lagi. Rasanya nikmat nangka madu. Setelah kita buka, kita oncei, bisa dilihat sobat OBS, nangka madu, real madu. Sambil kita kunyah-kunyah, kita cicipi. Tadi rasanya yang legit, enak, manis. Tadi saya sempat diprotes oleh mas kameramen, katanya efek suara kunyahannya itu saya buat-buat. Ternyata memang enggak, ini kulitnya itu tebal. Iya. Kulitnya benar-benar tebal. Ini cuaca agak mendung. Kita sebenarnya enak dinikmati bareng-bareng. Tapi sayang teman kita Mas Ian masih sakit, masih gerah. Belum enak badan. The body is not delicious ya. Ya, kita review saya sendiri dan kita coba makan berdua dengan mas kameramen. Bagi sobat OBS, jika di tempatnya ada nangka madu ini, bisa dibuat es, buat jus, olahan makanan lainnya juga enak.
buah nangka ini dari mentah tadi bisa dibuat sayur. Setelah matang bisa kita nikmati buahnya, isinya itu, betonnya itu, leher beton atau McTesternya itu ya, itu bisa kita rebus, kita makan. Bagi sobat OBS yang ingin bertanya-tanya, memesan bibit, bisa kontak langsung di nomor WA kita yang ada di link deskripsi yang kita sertakan. Simak ulasan kami, rebahan, review buah-buahan di channel Omah Bibit Semar. Kunjungi Facebook kami, Omah Bibit Semar, IG, like story kami di Omah Bibit Semar. Jangan lupa like video yang kita buat, komen, komen dari teman-teman, dari Sobat OBS, selalu kita baca untuk motivasi kami, untuk memperkaya video kami, memperbagus video kami, ulasan kami. Jangan lupa pencet tombol subscribe, aktifkan tombol lonceng untuk selalu update, melihat update video dari kami, video review dari kami, dan video-video yang lain yang akan kita buat. Terima kasih untuk waktu teman-teman Sobat OBS. Jangan lupa ingat channel kami, Omah Bibit Semar. Sekian review singkat dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Omah Bibit Semar.